Assalamualaikum, selamat menonton. Ku ikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasas kosmetik Datuk Seri Vida yang baru sahaja muncul dengan single serentak music video terbaru Kuikhlaskan terharu atas sambutan baik yang diterima terhadap buah tangan terkininya itu. Menurut Vida, harapannya juga besar untuk melihat naskah tersebut mendapat tontonan tinggi dalam tempoh 24 jam. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Setelah menunggu sekian lama, saya minta maaf atas penantian semua, tapi saya yakin kalian sokong saya dan setelah melihat pada sambutan, saya sangat terharu kerana ramai yang ikhlas memberikan komen pada karya Kuikhlaskan yang saya rasa tak pernah menerima kata-kata seindah ini, melainkan pada malam ini, dengan hasil pada Kuikhlaskan, saya diberi kasih sayang daripada semua. Dan saya mahu anda kongsikan music video ini supaya dapat sasaran saya seterusnya, iaitu 3 juta views sehari. Saya lancarkan pukul 3 pagi itu sudah ditakdirkan, it's happen and just go with the flow. Mahu anda beri sokongan pada saya, make it happen 3 million viewer a day, katanya. Terdahulu, Vida yang juga Presiden Netizen Big Stage 2022, sebelum ini memuat naik teaser music video berkenaan, lengkap dengan mengenakan persalinan unik serta solekan artistik di Instagram. Perkongsian berkenaan menerima reaksi dari pelbagai netizen susulan penampilannya itu. Sehingga kini, music video berkenaan sudah pun meraih lebih 140,000 tontonan. Unstoppable, I'm in the light. I am woman, I am. Sabar dah 12 tengah eh. 12 tengah dah. Tunggu. Sabar dah Datuk nak buat macam mana. Mesti nangis. Dia boleh jerit. Apa yang tahu yang menang ni Abu? Maluh kau tengok orang yang jerit. Okay, ikhlaskan. Mana aku ikhlaskan? Ada orang jerit, nangis jerit. Aku ikhlaskan the best. Tak apa lah, tunggu terbaik tu tak apa. Safe best, safe last for best. Safe for the last. Safe for the last. Eh? Tadi dah ada orang nyanyi tadi? Oh ya. Yeah. So inilah. Ha ha ha. Kejap. Ya. Ha tu dia apa dulu. Saja tau. Aku rasa aku nak suruh director tu pakai lembut.